Ini aku bingung sesuatu guys, bentar. Ini jungler siapa guys ya? Hah? Kok gak ada junglernya guys ya? Kita kalian lihat war axis. Kalian lihat. Ini di patch baru guys ya. Ini brute force war axis ini di-buff guys. Nah, untuk debuff-nya ini kayak apa? Kurang lebih kayak gini, guys. Nah, untuk di maximum stack-nya sekarang dijadiin jadi cuma 6, guys. Nah, cuma 6 stack, enggak kayak dulu yang 8 ya. Otomatis nih stack-nya cepet full ya, guys ya. Dan kalau udah full, kalian lihat, guys. Cerot. Bakal ada tambahan damage putih itu, guys. Damage putih true damage kan, karena setiap stack meningkatkan physical attack dan spell fam. Kalian bayangin guys, nggak usah beli bloodlust sudah dapat spell fam serta memberikan true damage tambahan pada 6 stack. Nah, pada saat maksimum stack ini guys, kalian ada dapat tambahan damage putih itu tadi guys dari si war axe-nya ini, dan true damage nggak bisa ditahan pakai defense. Nah, untuk si brute force guys, setiap stack tuh meningkatkan physical attack dan movement speed guys. Jadi kali ini debuffnya dia itu nambah physical attack guys. Keren gak? Item defense nambah physical attack gitu. Dan istimewanya lagi ini bisa mengurangi CC sama slow guys. Kalau stacknya udah maksimal ya. Udah kayak ini guys, pasifnya arit guys. Kesimpulannya guys, si war axe ini peningkatan damage terus-terusan guys. Nah, si brute force ini ningkatin attack, movement, sama pengurangan crowd control guys. Nah, untuk tips yang official dari Moontoon-nya ini guys ya, ini bukan tips dariku, ini memang paling cocok digunakan oleh fighter yang memerlukan daya tahan kuat dan tahan lama guys. Dan ada tips lain juga ini guys ya, untuk penggunaan dari si golden staff ini. Sekarang kan 3 kali hit basic attack udah nyala pasif guys. Jadi kita bisa komboin pakai war axe guys. Nah, jadinya apa? Jadinya bisa nyala terus-terusan guys, non-stop hanya dengan basic attack aja guys. Dan cerot-cerot-cerot-cerotnya ini mengandung true damage dari si war axe-nya guys. Dan ini aku pakai talent lethal ignition dan otomatis ke trigger juga guys. Jadi dia itu kayak ngebakar terus-terusan gitu guys. Kayak cerot-cerot-cerot-cerotnya itu tanpa henti dan memuaskan gitu loh dilihat. Sampai baterai gue habis guys, kalian lihat ya. Sampai 10% baterai gue guys. Oke, kurang lebih kayak gitu kayak tipsnya. Untuk eksperimen yang lain nanti menyusul ya guys ya. Oke, ini kabar gembira guys ya. Para user-user fighter yang tahan lama. Oke. Ini hari yang indah karena apa guys? Karena war axe dibuff guys. Ini langsung jadiin first item guys. Sini aku pakai emblemnya yang ini guys ya, yang nambah darah. Soalnya kenapa guys? Karena permainan war axe ini menuntut kita untuk tahan lama guys. Karena ya aku baca-baca tipsnya dari Moontoon kayak gitu guys. Jadi kita harus setahan lama mungkin supaya memaksimalkan potensi war axe ini guys. Nah, landingnya kuat banget kalau pakai emblem nambah darah ini guys. Wah, langsung guys. Ini salah ini Aldous-nya guys. Kita langsung fokus ini ya. Fokus ke war axe. Kita cari duit sebanyak-banyaknya ini. Secepat mungkin karena kita review war axe-nya guys. Kita ambil duit yang banyak. Oke, kita tandain dulu guys. Set. Nah, kan. Ngapain dia ini guys ya? Nahan minion di situ guys. Nah, kita cari duit sebanyak-banyaknya guys ya. Kita ambil chroma, ambil apapun ya demi war axe. Apaan tuh guys ya? Ngeluarin ini sekarang ya, enggak
Enggak duit dia guys ya. Nambah XP sekarang, enggak nambah duit guys. Nah, kan? Kita bikin dia balik guys. Kita bikin dia balik. Tapi kita cancel dulu guys, biar dia agak ke delay gitu. Nah, soalnya bentar lagi turtle guys. Nah, kita bisa menang start di turtle-nya. Kita suruh ini dulu guys, teman kita buat serang lord ini. Nah, sambil nunggu hyper kita ke itu, kita cuan dulu guys. Yang penting ambil ini dulu guys ya. Kita cari duit sebanyak-banyaknya untuk... Oke, kita potong lagi guys. Nah. Duh. Aduh, kok nggak punya ulti ya guys. Walah. Nah, 3 pak. Triple pak. Alamak. Panem kampret ya masih ya kayak guys. Kita udah jadi war as guys. Mampus lu kayaknya. Mampus. Disambat triple kill kita guys. Nah, kita udah jadi war as guys. Menit 2 guys, bayangin guys. Menit 2 jadi war as guys. Karena kita fokus cuan tadi guys ya. Nah, ini kita bisa cek lagi nih guys ya. Nah. Oke, kita langsung ke brute force guys ya. Nah, ini betapa gilanya nanti item ini kalau udah jadi 2-2 guys. Cuan. Cuan terus, fokus cuan. Oh, ada Nana guys. Fokus cuan guys. Mata pak, aduh speed situ aja pak. Sabar, tolong angkat. Dapat musuhnya guys. Ini aku bingung sesuatu guys. Bentar. Ini jungler siapa guys ya? Hah? Oh nggak ada junglernya guys ya? Hah? Ah? Jadi kalian lihat war axis. Kalian rasakan itu damage putih guys, true damage guys. Tembus meskipun si Aldous ngeluarin meskipun si Aldous ngeluarin ini guys ya. Shield-nya tetap tembus ya, bocor guys ya. Itu dia. Loh, ini enggak ada ininya guys. Enggak ada junglernya ini, baru sadar guys. Suwe dong ini guys ya. Romornya sabar guys. Hypernya harusnya akai guys. Aduh, kok execute guys? Ini game apa guys ya? Cuan guys, cuan. Fokus cuan. Kita jadikan brute force ya. Kalian lihat tadi ya. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita ke counter Nana guys ya. Ini guys. Nah, langsung set. Harusnya hilang pasif ya guys ya. Nana no pasif harusnya guys. Nah, sekarang ada sungainya guys. Wow. Apa ini guys ya? Lebih realistis sekarang itu. Itu ngefek ke kita apa enggak ya alirannya guys, atau cuma gambar aja guys. Duh, hilang guys ya, mana tadi guys. Dah, hilang sungainya guys. Udah bang. Angkat bang, angkat. Cep. Wah, gak gerak guys ya.
ambil. Ih, jangan sampai ke Surinana, guys. Nggak ada retri, guys. Ya ampun, guys. Mampus. Kok bisa, ya Allah. Back. Aduh, guys. Aduh, Nana, guys. Nggak ada retri, guys, ya. Mau gimana, guys? Ini guys ya, aduh dia level 10 dia guys. Percuma juga aku ganggu ini guys. Waduh Aldusnya ini salah ya guys ya. Awas sih. Wah kan dicas kan. Aldusnya guys. Sup. Nice. One shot pukul. Kita skornya 9-1 guys. Gak apa-apa. Itu draftnya konyol gak ada rating gak masalah guys ya. Ini masih menggendong guys. Tenang aja guys ya. Sabar bang, jangan mati bang, please, bang. Aduh bang, ini masih bisa guys, meskipun gak ada retri ya guys ya. Set. Tampil Nana bisa ini. Dia udah pasti nggak ya? Apa skill apa nih guys? Mantap pak, maniak. Bang. Alamak, ngapain aku ini guys ya? Udah ini guys, udah. Aduh. Udah bad mood duluan ini guys. Apa itu save guys? Bentar guys. Si sabernya guys, kocak anjir. Oh kalau ini sih kita fix harus gendong guys. Harus ini BOD guys. Kocak anjir. Mana ada guys, saber item mage guys. Aduh, back. Ini musuhnya ini bahaya juga nih guys. Ini gimana ngambil lordnya guys. Gak ada retri bang, mantap bang. Apaan sih bang. Bang, gak dikasih gerak guys. Gimana ini. Gak ini macam mana nih saber mage guys. Ini game apa sih guys? Wah kita di charge guys. Ini level 13 dia guys. Waduh. Oh kalian percaya aku menang gak guys? Kalian percaya aku menang gak guys? Oh gak jadi guys. Gak jadi guys ya. Tadi bisa menang guys aku guys. Ayo bang. Ayo anda bang. Sini kai. Ini kai. Woi. Waduh kai. Gimana aku di. Bukan Muntun yang parah guys. Kok Muntun sih guys. Anjir. Cyber Holy Crystal sih. Cyber Holy Christmas guys. Mentang-mentang ini guys ya. Ntar lagi Natal ini. Apa sih guys ya. Suwek banget ini guys. Dikocek pak. Pak. Bang.
Aduh, jangan mati semua, Bang. Balik, 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 Bang. Aduh, guys, ini bagaimana, guys, ini, guys, ya? Ini dari awal game udah aneh, guys. Aku bisa lupa ambil ulti lah di awalnya. Tiba-tiba nggak ada jungle gitu. Musuhnya jago-jago parah lu, jago sih. Ini tiba-tiba item mage si Saber kan. Apaan sih, guys? Capek gak sih? Aduh, apaan sih, Bang? Ah, udah ini, guys. Please lah, muntun. Beruntung ada Lydia, guys. Jadi dev-nya itu lebih aggro-nya tuh kuat, guys, ya. Macam mana begini, guys, ya? Ini, Pak. Oh, paling enggak no pasif ya, guys, ya. Oke, ngapain beli room dah? Di room. Bentar, guys. Loh iya lo, 2 room lo. Ini apalagi 2 roamer sekarang, guys. Kalah masih ya, iya sih, guys. Kalah masih bisa lagi. Ya udah lah, nggak apa-apa. Eh, Bang, tolong. Tolong, tolong. Mantap, guys. Mantap, guys. Aku gendong kalian, guys. Tenang, tenang, masih ada aku, guys. Masih ada Yuzhong, guys. Save the day, guys. Kalian silahkan nge-troll, silahkan kalian. Gendong kalian, guys. Masih ada. Masih ada. Masih ada kesempatan, guys. Kita jangan ini, guys, ya. Kalau teman kalian nge-troll, jangan melulu menyalahkan teman kalian, gitu. Kalian tetap harus gendong gitu loh, guys, ya. Kalau kalian jago, guys, ya, kalian harus tetap menggendongisasi, guys. Masalahnya, Pak, ini ngelotnya gimana, Pak, kalau nggak ada retri, ya? Pusing juga, guys, ya. Late game ini buat nge-end butuh banget lot, guys. Mana musuh ada Aldous nih? Aldous bro di late game main trade online kita, guys. Kalau menurut teori, guys, mencuri lot ini mustahil, guys, ya. Dengan tidak adanya retri, kecuali akhirnya bisa ngejepit si Julian ini, guys. Kita bisa langsung masuk ini, guys. Ambil, Pak. Nice. Jangan sampai. Ya Allah, Nana, guys. Nana lagi yang dapat, guys. Bang. Please, Bang. Sabar. Ayo, sabar. Tunjukkan itu.
Angkat saber. Mati dia. Ya ampun guys, saber magi guys, gak ada damage-nya guys. Ngangkat nanas sekarat pun gak bisa guys. Ya ampun, mati pula ini pak, ngejar nanas sekarat. Bang. Alah bang, bang, percuma guys, gak bisa guys. Pusing malah aku guys. Tuh, mana bisa kayak gini Muntun? Muntun, please lihat tah. Itu Nana MVP ya. Itu skornya cuma 8,2 guys ini. Kita yang kalah ini skornya 10 nih, kalian lihat. Untuk war axe-nya sama brute force-nya emang GG sih guys. Gimana menurut kalian? Ini item rusak apa enggak guys? Kalau menurutku sih ini malah gamenya yang rusak guys, kocak emang ya.